Assalamualaikum. Baru-baru ini viral seorang lelaki yang membawa batu nisan berjalan ke sana ke sini di jalan raya, dan inilah punca dan penjelasan sebenar beliau. Dan beliau sudah membenarkan akaun TikTok ini untuk post video dia kat TikTok tersebut. Jom kita tengok sama-sama. Hello, assalamualaikum guys. Hai, welcome back to my channel Usman Pro Empire. Okay guys, untuk kali ni Usman nak war-warkan video ni. Bertujuan Usman nak war-warkan berkenaan dengan orang yang mendukung batu nisan kemarin yang viral tu. Jadi untuk kali ni Usman diminta oleh orang ramai ataupun pengguna-pengguna Jalan Genting ataupun staf Genting sendiri untuk selesaikan benda ni. Ini bukan konten, ini bukan perkara disengajakan atau dibuat-buat oleh longkai-longkai. Katanya setengah pihak katanya benda ni longkai-longkai sengaja buat supaya ada kemalangan berlaku kat Jalan Genting, supaya kami dapat cari makan dengan cara macam tu. Sorry, kami bukan cari makan dengan cara macam ni, okey. Ini kita bersama polis dengan Abang Ben sendiri. Jadi benda ni kita nak settlekan. Jadi warga-warga Batang Kali, please, please, ini bukan konten, ini bukan disengajakan, okey. Pasal saya manusia biasa juga, ada buat salah. Kalau saya pergi dekat KL sana, habis semua orang horon saya. Macam saya ni tak ada maruah diorang buat. Sebab tu lah saya buat macam ni, supaya orang semua takut. Saya nak takutkan diorang semua. Pasal apa? Bila diorang takut, nanti diorang akan cakap, jangan horon-horon lagi, jangan tiup trompet lagi, budak tu marah. Nanti dia akan bahayakan jalan lalu. Masalah sekarang ni, bila abang buat macam tu, lagi teruk tau. Lagi teruk orang viral, lagi teruk orang mengatakan. Tapi dia orang lagi dia. Nah, tapi apa? Masalah sekarang ni kan saya pun kena, abang ni kena segah pun kena. Semua orang marah tau tu bang. Tapi saya tak buat apa-apa malam ni. Bang Ben, saya kenal abang dah lama. Cuma sekarang dia saya baru jumpa abang. Abang tak suka saya panggil nama abang Ben kan? Betul. Orang suruh abang, abang nak saya panggil abang Khairul kan? Sekarang ni bang, saya minta tolong dengan abang. Apa motif abang sebenarnya? Apa abang tujuan abang nak buat sebenarnya ni? Saya nak buat macam ni, nak biar orang takut. Biar orang tak gelak-gelakkan saya lagi. Tapi orang pergi kerja bang. Orang ni laluan orang pergi kerja bang. Kalau abang buat takut, orang nak pergi kerja pun jadi pergi kerja bang. Kalau orang tak hon-hon saya takkan buat macam ni lagi. Tapi oleh kerana bila sampai depan ni, tin. Hon apa kat depan ni kalau bukan hon saya? Kalau bukan perli saya? Dulu saya pernah melakukan kesilapan, betul. Saya dah minta maaf dah kat kalayak ramai semua. Tapi orang tak maafkan saya. Seolah-olah macam dia hon tu macam dia tak maafkan saya. Kalau abang, abang nak buat apa? Orang cuma takut je tu bang. Sebab abang ada pergi jalan lah. Orang risau malam-malam. Ya, semalam lagi lah. Macam-macam lagi orang kata. Abang dukung benda putih besar kat belakang lah. Abang segah orang kat corner lah. Ya, saya mengaku. Memang saya buat benda tu. Selagi diorang horn, selagi tu lah saya akan buat. Selagi diorang tiup trompet, selagi tu saya akan buat. Hentikan benda macam tu, saya akan berhenti buat benda. Siapa nak buat kerja gila macam ni? Ya, orang horn sebab abang mengganggu diorang. Sebab tu diorang horn. Itu tujuan diorang, bukan dia diorang nak perli ke abang ke apa. Abang punya ilusi, abang punya fikiran macam tu. Pergi tempat mandi pun orang gelakkan saya. Orang nak gelak. Ya, macam mana orang tak gelakkan abang? Ya, semangat abang bawa bendera ni pusing-pusing, orang tak ada hal. Tapi cara abang, gaya abang orang, tak betul. Orang cuma takut dia sekarang. Orang cuma takut, orang takut abang. Abang waktu macam ni abang masih ada tepi jalan, orang takut tu sekarang. Tengah-tengah malam. Orang Jalan Genting memang takut dengan abang. Malam-malam. Sampai orang kerja Genting tu bang, telefon saya bang. Dia nak turun Genting, dia tanya abang ada lagi ke tak. Dia takut nak turun. Dia sanggup tidur kat atas bang, dia tak nak balik. Sebab abang punya pasal. Nama siapa? Muhammad Khairul Azhar. Bin? Muhammad Zawawi. Umur 33 tahun. Dia tak ada bang. Dia saya ada jumpa owner kat dalam ni. Tu pun baik hati ada. Tadi baru dia datang jumpa saya. Dia cakap kalau tak ada tinggal, duduk lah kat sini. Saya cerita semua masalah saya kat dia. Saya dah duduk lari daripada masyarakat. Masyarakat tak suka saya. Tak suka saya duduk dekat masyarakat. Masyarakat saya ketawakan saya, hon saya. Baik. Al-Quran ni Al-Quran Takbir. Dia bagi saya, suruh saya baca hari-hari. Pasal saya nak ubah bang. Saya nak jadi orang baik. Jadi dalam video bila jadi macam ni kan, pergi KL orang hon, orang tiup trompet, orang gelak macam kelakar sangat. Ya, saya pernah buat salah, orang lain semua tak pernah buat salah. Tapi kali ni saya dah duduk dekat dalam hutan, saya dah lari daripada masyarakat. Kenapa masyarakat datang sini lagi kacau saya, orang hon saya kat sini?
Dah cukup, jangan horn saya lagi lepas ni. Kalau tak nak saya buat-buat perkara-perkara. Ya. Kalau abang tak nak dorang horn abang, abang keluar daripada tempat ni, jangan ganggu tempat ni lagi. Itu je saya minta bang. Dia kata you. Lagi ni daripada awal dia bawa. Ya. Kita serupung. Saya memang serupung mereka ni sejak dorang gelap-gelap je. Itu yang kita nak sakap bawa. Okay guys, berkenaan dengan orang ni, jadi kita nak bersihkan nama orang kata kolmen-kolmen longkai dekat Jalan Genting ni ataupun longkai-longkai dekat Batang Kali langsung tak ada kena-mengena dengan orang tersebut. Dan apa yang diwar-warkan, apa yang diperkatakan ada kaitan dengan saya ataupun ya, dia memang kawan saya, kawan yang dah 22 tahun dulu yang lepas. Jadi sekarang ni dia buat motif macam ni, saya pun dah rekod daripada awal. Jadi kamu korang semua boleh tengok apa yang terjadi dan apa motif dia. Okey. Jadi bukan daripada kami, bukan daripada saya sendiri. Katanya ada yang kata Usman ni buat-buat, kata ada pakat dengan dia ni untuk buat segar orang kat corner Genting supaya orang boleh accident. Lepas tu kami datang kutip kereta. Bukan, kami tak buat kami tak cari makan dengan benda haram. Kami longkai. Kami tahu maruah kami. Kami tahu macam mana kami nak bagi makan anak isteri kami. Ingat tu. Paling saya pakai najis, paling saya pakai air, tak ada berjalan. Semua ada. Kesalahan apa kamu? Dulu saya suka minta-minta one way. Tapi saya dah tak buat lagi dah kerja-kerja tu. Saya dah stop dah buat kerja tu. Saya dah buat hal saya sendiri dah kat sini. Tak mana-mana pun. Tapi cukup-cukup lah. Tak payah nak on-on lah. Tiup-tiup trompet, tak load apa pun. Jadi, bila anda-anda semua tiup-tiup trompet, horn-horn perli saya, dia akan membahayakan orang yang berjalan waktu malam dekat jalan. Saya berani. Tapi berani untuk apa? Berani untuk kean diri saya. Pasal saya pun manusia biasa. Saya ada maruah. Saya bukan patung. Jadi, tolonglah. Berhenti. Berhenti horn-horn dan berhenti gelakkan saya bila jumpa saya dekat mana-mana. Saya orang Malaysia, bukan orang luar. Tak, skincar ni alamat tu tu. Family ada lagi? Family tak ada. Saya sepatang kena. Tak kerja? Tak kerja. Saya ada kat sini. Sementara nak tunggu siap saya punya IC ni. IC saya ni saya buat dekat Kuala Lumpur baru. Lepas tu saya nak cocok vaksin dekat Ulu Yam. Mereka tak call lagi? Mereka belum call lagi. Abang ada info tak? Ada. Mana? Jadi kami boleh contact abang lah? Boleh. Boleh saya contact abang? Boleh. Jadi saya dah minta tolong abang, abang jangan ganggu orang kat sini. Memang abang tak suka orang fun abang, dia tiup trompet ke apa benda. Tapi minta tolong abang jangan ganggu orang kat sini. Itu je saya minta. Boleh. Saya takkan buat lagi dah. Sampai kalau orang kata saya pakat dengan abang tau. Untuk segar-segar orang. Saya kena teruk. Bang. Saya kena teruk. Saya kena teruk bang. Kalau boleh kan, jangan ni. Ni kawasan gelap. Orang dah teruk. Jangan.